Hei, kami jahat! Cepat lepaskan teman-teman kami atau kalian akan merasakan akibatnya. Ultraman cantik Kairos, tolong kami. Teman-teman, apa kalian lapar juga? Wah, iya nih Karos, aku juga lapar nih. Wah, kami juga lapar nih Karos, ayo beli makanan dong buat kami. Iya Karos, traktir kami dong sekali-kali. Wah, iya tenang saja, biar aku traktir kalian semua. Eh, Ultraman Gear, tolong beliin makanan dong buat kami. Ya, kok aku sih Karos? Kenapa harus aku? Kan cuma kamu yang gak ngapa-ngapain. Kamu juga kebagian kok, Ultraman Kid. Oh ya udah deh kalau begitu. Hai guys, kembali lagi di channel Krisna Sugilar. Oke guys, di video kali ini kita akan mainkan kembali game GTA 5 lagi ya teman-teman. Nah guys, kali ini aku sedang memakai karakternya Ultraman siapa nih teman-teman? Ya, betul sekali, ini adalah Ultraman Gear Solid Burning. Nah guys, di video kali ini si Ultraman Gear disuruh sama Kak Ros untuk membeli makanan buat para Ultraman ini teman-teman ya. Oke lah guys, sebelum kita berangkat, pastikan kalian like dulu video ini, jangan lupa juga di subscribe ya, dan nyalakan notifikasi bellnya supaya aku lebih semangat dalam membuat videonya setiap hari teman-teman. Oke teman-teman, kita akan tanyakan dulu kepada mereka, mereka mau makan apa nih teman-teman. Oke, kita tanya dulu si Karos ya. Eh Karos, kamu mau makan apa? Aku mau makan seblak aja ya, yang pedas. Oh seblak ya, oke deh kalau begitu. Oke teman-teman, katanya si Karos pengen makan seblak ya teman-teman. Nah sekarang kita akan tanya ke Ultraman Daina. Ultraman Daina, kamu mau makan apa nih? Wah, aku mah apa ya? Nasi goreng aja deh. Nasi goreng ya? Iya, nasi goreng. Oke, siap kalau begitu. Nah, sekarang kita akan tanya kepada Ultraman Orb bersaudara nih, guys. Woi, Ultraman Orb bersaudara, kalian mau makan apa nih? Kami pengen pizza, ya pizza, pizza. Oke, selanjutnya si Ultraman Rosso ya. Ultraman Rosso, kamu mau makan apa nih? Wah, aku mah spaghetti, burger aja deh. Oh, iya burger ya. Ya, oke siap. Oke teman-teman, si Ultraman Rosso katanya pengen makan burger ya. Nah sekarang kita akan tanya ke si Ultraman Ginga dan Ultraman Orb Api nih. Eh kalian mau pesan apa nih? Aku disuruh beli makanan nih sama Karos. Wah kami mah apa aja deh, samain sama kamu. Oh gitu ya. Oke lah teman-teman, katanya mereka mau disamain aja sama si Ultraman Git ya teman-teman. Oke lah kalau begitu siap. Oke teman-teman, kita langsung berangkat saja ya teman-teman. Belanja makanan untuk para Ultraman. Let's go, kita terbang teman-teman. Oke teman-teman, tapi beli makanannya gimana ya teman-teman? Waduh, aku gak tahu nih guys. Oke guys, Ultraman Git akan mencari ya teman-teman. Kita akan cari ke sini. Oke, kita ke sini. Ya udahlah bodo amat, kita jalan-jalan dulu ya ke sini teman-teman. Kita jalan-jalan dulu ke sini teman-teman. Oke teman-teman, kita ke sini cenah. Nah di sini kita turun. Waduh pemandangannya indah ya teman-teman. Bagus Ultraman kuasa tiga jahat, kalian berhasil menculik ketiga Ultraman sekaligus. Hahaha, iya dong bos, kan kami sudah melakukan sesuai dengan rencanamu bos. Hei cepat lepaskan kami, dasar kalian para penjahat.
Enak saja kalian melepas begitu saja. Aku akan mengambil kekuatan kalian dan akan kubuat menjadi Ultraman jahat. Hahaha. Lihat saja, pasti teman-teman kami akan menghajar kalian. Siapa takut, datang saja kalau mereka bisa. Waduh, itu kan si Ultraman Zero dan Ultraman Upin Ipin. Ternyata dicariin mereka ada di sini ya. Waduh, ternyata mereka diculik nih. Baiklah, aku harus memberitahu si Karos nih. Halo Karos, ada kabar buruk nih. Ada apa Ultraman Gen? Waduh, makanannya habis ya. Bukan Karos, tapi ini tentang si Ultraman Zero dan si Ultraman Upin Ipin. Aduh, ada apa dengan mereka? Cepat katakan. Ini loh, si Ultraman Upin Ipin dan Ultraman Zero diculik. Mereka diculik oleh para Ultraman jahat. Apa? Baiklah kalau begitu, coba kirim lokasinya. Kami akan ke sana sekarang. Oke lah kalau begitu, akan kukirim lokasinya ya. Oke kawan-kawan, di sini si Karo sudah siap berangkat untuk menyelamatkan si Ultraman Upin Ipin dan Ultraman Zero ya. Nah, si Karo ditemenin oleh para robot Transformers nih teman-teman. Mereka sudah jadi mobil ya. Dan juga ada si Ultraman Ginga juga teman-teman. Oke lah guys, kita akan berangkat ya. Oke, si Ultraman Ginga bakalan naik ke si mobil Optimus Prime ya teman-teman. Nah, si Karos naik ke mobil si Bumblebee teman-teman. Oke teman-teman, kita berangkat ya. Kita akan menuju ke lokasinya si Ultraman Zero dan si Ultraman Upin Ipin diculik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung berangkat saja ya teman-teman. Semoga si Ultraman cantik Karos dan juga para Transformers bisa menyelamatkan si Ultraman Zero teman-teman. Oke, ngomong-ngomong mana si Ginga nih guys? Waduh, Optimus dan si Ginga mana ya? Ya ampun, aku curiga mereka jatuh ke bawah nih teman-teman. Oke, sebentar kita akan coba lihat dari sini ya teman-teman. Oke, kita ke sini dulu teman-teman. Waduh, mana ya? Oh, itu guys, bener kan? Oke lah teman-teman, kita akan langsung let's go saja ya teman-teman. Let's go. Hei, Ultraman jahat! Cepat lepaskan teman-teman kami atau kalian akan merasakan akibatnya. Ultraman cantik Karos, tolong kami. Iya, Ultraman cantik Karos, tolong kami. Wah, 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 ternyata benar kalian akan datang ke sini ya. Hahaha. Bos, biar kami saja yang melawan mereka sekarang, bos. Tunggu dulu, bagaimana kalau kita bertanding di tempat netral, satu lawan satu? Oke, siapa takut? Kalau kami menang, lepaskan mereka. Dan kalian harus dipenjara. Oke, oke, kami setuju. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Baiklah, aku yang pertama maju. Bersiaplah kau, robot bocil. Enak aja kau menyebutku robot bocil. Akan ku hajar kau. Thank you.
Sial, mereka dikalahkan. Wah, rasakan ini. Hah, baiklah, sekarang aku harus kabur. Kabur. Oke teman-teman, ternyata bos mereka malah kabur ya. Ya ampun. Woi, mereka curang. Woi, lihat. Ya ampun, si Ultraman cantik pingsan. Ya ampun, lihat. Ultraman cantik pingsan dong. Ya ampun. Kita harus membawa si Ultraman cantik pulang nih. Kasihan dia. Woi, Ultraman Upin Ipin, kalian gak apa-apa kan? Iya, kami gak apa-apa, Ultraman Gingga. Bagus dah kalau begitu. Ya udah, kita akan pulang ya. Kita akan bawa si Ultraman cantik, kita obati dia. Ternyata si The Ghost-nya curang, teman-teman. Dan dia sekarang sudah kabur. Ya ampun, ya udahlah teman-teman. Mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Nah, buat kalian yang penasaran dengan cerita berikutnya, pastikan kalian tebusin video ini sampai angka 100 like lebih ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.